Oke, bersama Sultan Mursid dari Pasar Sapi Paingan di tanggal 14 September 2019 ini di sapi-sapi bibitan. Sobetan. Wedok, Bos. Wedok. Bro. Sama setengah. Ini 9.500 ini, Guys. Untuk sapi. Untuk sapi. Nah, ini 9.500. Pak Blanwe. Ada sapi pekon. Oke, dan ini ada sapi bibitan lagi, sapi jantan ini, Guys. Piro di? Ini gede. Piro ini gede? 14. 14 juta. Nah, ini 14 juta. Usia berapa tahun bulan dia? Orang. Nah, ini berapa bulan, Bos? Sisi umurnya, Bos? 14 juta lebih. Kira sasi ini, Bos? 8 bulanan ya. Ya, sekitar 8 bulanan ini, Guys. Ini sapinya, Guys. Update harga sapi bibitan terbaru dari Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah, bersama Sultan Mursid. Kita lanjut ke sapi berikutnya, Guys. Nomor serinya, ini harga berapa di pekon ini? 15 juta yang ini, Guys. 15 juta ini usia 7 bulan 8 bulanan ini, Guys. Iya, Bos. 15 juta luar. Pekon. Gua aku di jenis sapi-sapinya. Pekon-pekon lah ini gini. Kodok besar kodok. Pekon-pekon lah ini kodok besar kodok. Tapi juara harga murah, harga murah. Harga murah, Bos. Eh, tawaran piro itu? Piro, Bos, sing ngene dilo iki. Sama sing iwake. Piro ya kodok. Sing lengkap ra piro iku, sing piro iku. Malah. Lah. Murah. Malah berapa? Bos saya baru datang. Oke, kita lanjut ke sapi bibitan lagi. Kepira, Bos? Iki harga 11 ribuan, Mas. 11 jutaan. Oh, kamu mau enggak kurang panane. Harga stabil. 11 jutaan. Ini ada sapi pekon. Ini 11.000 ini, atau 11.500. 11.000. Berang sasi ini, Gede. Malah paling 12.5, Mas, paling 12.5. Ini ada tapi super kondang ini, Guys. Nah, super 11.000 ini. Ojo gue guyu wae jangan. Hey. Kondang. Delok Mas e iki. Ojo delok aku, Adi. Woi, to siji ngono kok. juara terus pokoknya. Ayo juara, yo yo. Ini masih di sapi bibitan atau sapi perdetan. Dapat update harga terbaru ini, Guys, di tanggal 14 September 2019 bersama Sultan Mursid atau di hari Sabtu Paing ini, Guys. Sapi-sapi bibitan. Kepiro iki? 10.000-an, Mas, 10 juta. Ini 10.500-an yang ini, Guys. 10.500-an nih, Mas. 10.500. Usia 3 bulanan ini, Guys. 10.500. Oh, sapinya. 10.500. Wah, ini sama luwe lere duwe, sama bujur. Masih dari Pasar Sapi Paingan, Winong Kidul.
bersama Sultan Mursyid di tanggal 14 September 2019. Ini sudah laku 11 juta. Bayu 11 juta. Sudah laku ini, guys. 11 juta. Nama saya 11 juta. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Mas Cici, sapi bibitan, sapi padetan, padetan terbaru. Nah, ini guys. Ini ada sapi-sapi pekon ini, guys. Ini kita lanjut ke sapi berikutnya, ini ada orangnya ini, guys. Ini orang Daniel Kuno kok. Ini ada sapi berikutnya. Ada limusin ini. Haji, ini tambah satu dong, kira-kira bawa ini orang. Yang mau nih. Ada kopi roti. Iki ra denger aku, iki lho sing wis denger nyang-nyang. Piro iki? Dinyang piro iki? Dinyang 1600, 12 1700. Yo. Diwo 12 1700. Oh, nang wis. Ora dhuwit 100. Kita aja 400, 400, 12 700. Selisih 100 sudah. Belum dikasihkan. Kira-kira 1 patang. Patang kula kita lanjut, masih di sapi petetan. Nah, ini ada sapi ini sini congok nih. Aku pira bas 14 lebih. Ini ada 14 juta lebih ini, guys. Ini musik. Sikir kopi rupus 13 lebih yang ini, Bos. Yang ini dibanding dengan juga 13 juta lebih ya ini, Bos. Nah, ini sapinya. Masih di sapi bibitan atau sapi betetan jantan dari pasar sapi Pak Kadulang itu di tanggal 14 September 2019, bersama Sultan Mursyid. Update harga sapi bibitan atau sapi petetan jantan terbaru. Ini sapinya lagi dicomok. Oh, ini ada jenis limusin. Berapa bos? 16. Limusin. Harga 16 juta. Lebih.
Santan. Iki lho santen. Berapa nih, Ci? Alah, 17.000. 17.000. Ini 17 juta yang ini. Ada limousine. Ini berapa nih? Berapa nih itu? 15 juta lebih. Ini usianya berapa bulanan ini gitu? Oh, 8 bulanan ya deh. Ini 15 jutaan lebih. Ini ada sapi limousin, sapi-sapi pekon ini guys. Oke, kita lanjut, kita lihat dari samping sana guys. Kami dari pasar sapi Pak Ikan Bidong itu bersama Sultan Morset update harga sapi bibitan paling terbaru, paling teranyar, paling terhangat di tanggal 14 September 2019 ini langsung dari pasar sapi Pak Ikan Bidong itu. Salam karet, salam satawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.